pikiran seperti itu. Belum pernah sama sekali. Malah ya istri menyemangatin ya. Pertama gitu. Mungkin istri, jadi udah punya istri, jadi istri itu pembawa semangat juga mungkin. Jadi malah nambah-nambah terus gitu, Mas. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel saya. Kali ini kita berada di Desa Gaya Baru SK2 ini di Lampung Tengah. Nanti untuk lebih jelasnya kita tanyakan sama beliau. Ini di kediamannya Bapak Suryanto. Nanti kita pinjam-pinjam sama beliau. Kita tanyakan sistem ternak beliau. Keren, kandangnya rajin ini. Mantap. Oke, kita langsung saja ngobrol sama beliau. Dia juga ada stok makan ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Lagi ngasih makan ini? Iya, lagi ngasih makan. Keren, keren. Sehari berapa kali biasanya ngasih makan? Enggak tentu Mas, kadang enggak tentu. Ya, 4 kali, bisa 5 kali malam juga di ini dikasih pakan juga Mas. Sampai 5 kali ya sih pakan. Ya cepat gemuk berarti kambingnya ya. Alhamdulillah. Mantap. Ini kambing kayaknya beda sama yang lain. Ini dari ini Mas. Kambing PE apa PE ya ini? Oh PE. Dari Lampung Timur tempat Mas Basar ini. Oh tempat Mas Basar. Iya, kemarin ke sana main ambil. Oh mulai mau pelihara gitu? Iya, mau coba-coba breeding ya. Oh, niatnya di breeding berarti? Iya, niatnya breeding. Untuk yang saat ini di ternak ini kambing kacang kayaknya? Kacang, kacang, penggemukan. Oh di penggemukan? Yang sebelah itu Mas. Udah lama aja dengan ternak? Udah ya, udah lama. Dari tahun berapa itu ya? 2010-2011 itu. 2010-2011? Iya, penggemukan khusus. Baru kali ini breedingan nih, coba breedingan. Oh. Dua kotak ini. Sambil makan Mas ya. Oke, siap. Ini ngasih pakan ternak. Ini pakannya apa ini Mas? Ini onggok, terus dikasih sentrat, dedak, sama apa? Gilingan ramban ya. Oh, daun singkong. Daun singkong digiling. Terus dicampur. Ini nyampurnya langsung gitu Mas. Maksudnya dalam satu bungkus plastik itu apa? Enggak. Nyampurnya manual. Jadi manual. Onggoknya 2 bak. Terus gilingan rambanya 2 bak. Diaduk jadi satu. Tambahin sentratnya 2 piring atom itu Mas. Kok pakai sentra juga? 2 piring atom, terus dedaknya juga 2 piring atom. Ini total kapasitas ada berapa ekor? Ini alhamdulillah sekitar 41 ekor ya. 41 ekor? 41 ekor. Keren. Banyak kacangnya ya? Banyak kacang. Iya Mas, ngomong-ngomong, sampean ini kenapa milih di ternak kambing kacang? Karena hasilnya itu menguntungkan Mas. Menguntungkan. Lambat-lambatnya itu 6 bulan itu jual. Oh, 6 bulan. Lebih itu lambat itu. Kalau di cepatnya ya 4 bulan lah. 4 bulan sekali kita jual. Tergantung bibitannya, Mas. Bibitannya kalau kita belinya gede-gede itu ya 4 bulan kita jual. Udah laku. Ini di kandang sampean yang ini udah berapa lama? Ini sekitar 2 bulan setengah ini. 2 bulan setengah. Iya, 2 bulan setengah. Belum lama berarti Mas ya? Belum lama ini Mas. Ini rencana ngeluarinnya kapan ini? Kalau ngeluarin ya sih sekitar 4 bulan lagi mungkin Mas. 4 bulan lagi? Kalau lakunya, tergantung lakunya. Oke. Kalau lakunya itu target laku sih kalau saya Mas. Nggak nunggu Idul Adha enggak ya? Nggak. Kalau lakunya sebelum Idul Adha laku per ekornya 1.500.000 ya kita jual. Berarti target per ekornya 1.500.000. Di 1.500.000. Iya. Modal beli berapa per ekor? Ini kemarin ada yang 900, ada yang 850, macam-macam Mas. Gitu.
pelihara di kurang lebih di 6 bulan ya mas ya, kadang nggak nyampe. Kadang nggak nyampe. Targetnya target itu tadi harga kalau saya, nggak bulan. Nggak bulan ya harga ya. Tapi harganya udah ya udah ini 1.500.000 ya kita jual. Nah, di keuntungan bisa maru ya mas ya. Maru ya. Maru. Untuk biaya pakan sendiri? Biaya pakan alhamdulillah di sini nggak ada yang namanya beli itu nggak ada. Kalau sentrat memang kita beli. Sentrat beli. Kalau ogok? Kalau ogok ya beli. Beli tapi juga. Kan sini dekat sama pabrik singkongnya. Oh. Jadi agak murah. Agak miring ya. Agak miring. Keren. Pertonnya, perton hasilnya agak miring. Jadi untuk kambing kacang ini jantan semua ya mas? Jantan semua, semua ini. Ya berapa tahun? 10 tahun, sekitar 10 tahun ya. 10 tahun. 2010 ya. Sampai 2021. Sekarang 2021. Khusus ternak kambing. Hampir 11 tahunan ya mas. 11 tahun. Itu selama sampai beternak udah keluar berapa kali ini kambingnya ini? Enggak terhitung mas. Lupa. Iya. Lupa. Lupa ya. Baru kemarin yang kita jual Idul Adha kemarin itu juga ngeluarin berapa? Kadang kita udah lupa. Udah lupa ya. Apalagi yang tahun-tahun lalu. Tahun kemarin jual berapa ekor? Kalau nggak salah kita jual rut-rutan itu 15 ekor cuma 15 ekor. Kebetulan kemarin kemarin belum ngisi banyak, jadi cuma 15 ekor. Jadi selama 1 tahun bisa jual 2 kali ya mas? 2 kali, harusnya 2 kali. Luar biasa. Udah pernah ini mas, nyoba di sistem kambing jenis lain gitu? Oh anu, Jawa Randu ya? Belum pernah. Belum. Kacang. Dari awal emang udah kacang ya? Kacang. Baru kali ini kemarin main ke tempat Lampung Timur, tempat Mas Basar itu ya, ambil itu tadi 3 ekor. Ngambil PE itu ya? Ambil PE, main tempat saudara kan, disitu ada saudara main tempat Mas Basar. Sehari sampai 5 kali teman-teman ngasih pakan. Ini cepet gemuk ini nantinya nih. Kalau untuk onggoknya campurannya itu sehari sekali mas. Oh gitu. Kalau ginian ini cuma sekali, yang lain kita kasih ramban, ramban kasih biasa. Oh ini rambannya? Iya, ramban biasa. Ini daun singkong apa ini mas? Daun singkong apa ya? Thailand merah ini mas. Thailand. Thailand merah. Kalau di sini nyebutin Thailand merah. Thailand merah. Iya. Biasanya dijemur dulu apa enggak mas? Kalau kambing banyak repotan kalau kita jemur mas. Berarti langsung ya? Langsung. Masih segar itu langsung dikasih kan? Oh, enggak apa-apa kalau Thailand merah alhamdulillah. Aman ya? Racunnya aman. Oh, enggak ada racun. Kalau kita jemur itu kadang berapapun ini, berapapun ini dikasih makan habis-habis aja terus kalau kambingnya banyak. Jadi kitanya yang cari kewalahan gitu. Keren. Ya ini kambing jenis apa ini? Bor. Apa itu? Ber cross apa nasinya? Cross. Oh, cross apa ber enggak tahu. Udah lama ini. Yuk, barengan sama ini Mas sekitar ya 12 setengah. Itu dari saudara dari Menggala kemarin main tempat kakak. Kebetulan kita kan SMA dulu di Menggala. Oh, di terus temen ada yang nawarin ngambil dari sana. Hanya nyoba ambil nyoba. Satu. Jantan ya? Jantan. Berapa belinya Mas ini? 2.300.000 waktu itu. Tapi kalau jual sama orang lain katanya 2.500.000. Oh gitu. Kita ambil 2.300.000. Ini untuk pakan yang di plastik ini silase atau silase, fermentase? Ya. Silase. Gilingan ramban itu silase apa? Oh, silase. Fermentase enggak tahu deh. Silase. Nah, ini silase. Nah ini dicampurin sama onggok mas. Pokoknya kan habis ini harum. Ini bisa untuk berapa bulan mas? Dua plastik ini. Ini udah 2 bulan udah semenjak kandang ini. Kandang yang baru ini kan baru 3 bulan ini. Oh yang ini masih ini, baru? Ini baru kandang yang ini. Oh. Yang lama ini. Jadi awet ya untuk silase? Awet. Karena cuma buat campuran. Oh, buat campuran awet. Jadi kalau saya itu kalau udah ada gilingan itu kalau khusus digiling anu pakannya di kasih gilingan itu ini rasanya enggak anu mas apa ya kambingnya itu kurang kenyang gimana? Jadi puasnya ya ini ramban biasa dan singkong ya jadi ini cepat campuran aja gitu
Alhamdulillah ini kan daerah sini banyak daun singkong. Melimpah ya? Melimpah. Jadi kita cari per harinya. Ini baru ngaduk tadi ya? Ngaduk tadi. Jadi untuk pakan, ini ada silase, onggok, pakai sentra juga ya mas ya? Pakai sentra. Kalau ada dicampur itu di sini, teman-teman. Ini mas. Gimana? Kalau ada sisa nasi, nasi kemarin, nasi. Tapi nggak basi. Itu diapain itu? Dicampur ini juga bagus. Oh dicampur. Kita campur loh. Bagus itu mas. Sayang nasinya lah mas. Ya? Sayang nasinya. Enggak. Kalau kita mau makan kan, kita paginya makan yang nasi baru. Nah. Nasi yang kemarin ada sisa, kita kasih ini juga. Okay. Tapi jangan yang basi, kalau nasinya basi juga kasihan nama kambingnya. Gitu. Ini nanti habis ini semua ini. Habis sih mas. Langsung. Ya sekitar 4 jam mana habis. Enggak maksudnya ini semua langsung. Langsung. Itu dilanjut pas ngasih makan mas. Ya. Di desa beliau emang untuk pakan masih melimpah teman-teman. Sistemnya ini di bisa dikatakan di penggemukan kambing kacang. Jadi untuk pemanenan beliau ini bisa 1 tahun 2 kali. Keren. Ini udah lama mas yang ini mas? Udah itu mas, peninggalan muatan yang kemarin tuh. Udah lama. Ya, itu kan masih kecil-kecil ini. Ini kan tinggalan yang penjualan kemarin. Iya. Ini kalau sekarang dijual laku berapa mas umuran segini? Umuran berapa ya? Ya itu tadi 1.500.000 mas ukuran saya itu. 1.500.000. Oh, kalau nggak 1.500.000 ya nggak saya jual. Ini apa enggak udah masuk ya 1.500.000? Enggak tahu. Sekarang ini belantainya belum ada yang tengok-tengok itu. Oh gitu. Apa karena masih sedikit gitu ya? Masih sedikit mungkin. Nunggu barengan mungkin. Nah, mungkin nunggu barengan. Keren. Jadi kandang yang sini baru ya, Mas ya? Baru ini, alhamdulillah. Ini ada berapa ekor yang ini? 5 ini ekor. Sisa. 5 ekor. Sisaan yang dari kotak sana. Kan yang kalah-kalah dipisahin mas. Oh dipindah kecil, gitu ya dipindah. Kalau nggak dipisahin ntar takutnya kena pila, kena sundang temennya yang gede-gede itu kalah. Dia mati lalu dipisahin kecil-kecil yang jelek-jelek lah istilahnya lah. Ini perawatan khusus ini sebetulnya ini kalau yang kecil-kecil ini kandang sering disemprot juga mas? Semprot pastak. Oh pakai pastak? Pakai pastak nyemprotnya. Ini untuk ngeluarin kotorannya sendiri mas? Ini berapa minggu sekali mas? Ini kadang ya 4 hari sekali, 1 minggu sehari sekali. Kotorannya yang cangkrang-cangkrang itu mas. Yang panjang-panjang itu. Tapi kalau yang sama khusus cangkrangnya yang dibuang kalau enggak. Jadi enggak, kotorannya khusus kotoran kambingnya buat pupuk gitu ya? Buat pupuk ke ladang. Tapi malah hangat ya kayak gini mas? Hangat. Yang penting enggak nyampe banyak airnya itu kan itu enggak bagus. Oh ya mas, ngomong-ngomong di ternak jenengan ini, menurut sampean hal yang paling sulit itu apa mas? Kalau yang paling sulit itu kalau udus kacang ya mas ya? Kalau udus kambing kacang itu kalau buat penggemukan yang paling sulit itu kalau waktu baru datang. Jadi kambing seumpamanya harga 800-850 yang baru datang itu yang sulit. Jadi penyesuaian tempat mungkin dulu ya. Perawatan ya? Perawatan, kadang dia kena pilek flu, batuk, belen, macam itu mas. Pernah ada yang mati gitu mas? Sering. Kali ini aja ada 6 ekor kalau nggak salah mas. Tahun ini? Rombongannya ini, 6 ekor ya. Mati 6 ekor tapi masih ketemu ya mas hitungannya ya? Nanti insya Allah masih ketemu. 6 ekor itu sekitar saya total 4 juta. 4 juta. Yang kecil-kecil 600-an 4, yang gede-gede 800-an 2. Ya itu yang paling sulit. Baru datang penyesuaian tempat itu ya. Penyesuaian tempat terus sama rombongan teman-temannya kadang kan tarung-tarung itu kan. Jadi itu. Perlu perhatian khusus lah itu. Menurut jenengan ternak di sistem begini itu mudah apa enggak sih? Mudah kalau mudah.
yang penting giat giat cari rumput, cari ramban itulah. Kalau malas-malasan ya nggak jadi. Nggak jadi. Keren, keren, keren. Oh ya Mas, pernah nggak dulu awal-awal pelihara kambing sempet istilahnya capek atau pengen berhenti gitu, pernah nggak? Ada pikiran seperti itu? Belum pernah Mas, sama sekali. Karena malah ya istri menyemangatin ya. Pertama gitu. Mungkin istri, jadi udah punya istri, jadi istri itu pembawa semangat juga mungkin. Jadi malah nambah-nambah terus itu Mas. Gitu ya. Gak ada niat berhenti. Emang dari awalnya udah hobi, emang udah seneng hobi, ya. Iya seneng, kebawa seneng juga. Mantap. Ada pesan-pesan buat teman-teman? Pesan-pesan apa ya? Yang penting semangat aja Mas. Kalau buat pemula ingin peternak kambing, penggemukan maupun breeding ya semangat. Semangat, jangan pantang menyerah lah, itu aja. Jangan takut gagal. Keren, 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 keren. Ya Mas, ngomong-ngomong terima kasih banyak udah diizinkan review tanya sistem ternak jenengan. Mudah-mudahan usahanya makin sukses, makin lancar. Amin. Saya mau mohon pamit. Ya. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren nih buat teman-teman. Khususnya buat teman-teman yang mau pelihara kambing jenis kacang, yang mau pelihara di sistem penggemukan, teman-teman bisa simak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, tekan tombol loncengnya. Dan teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Lek Silo. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki kok kena nune kangkang. Kena nggo e matane iki.